Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para baraya Porsa sadaya, kami di sini bersama Bapak Ketua Porsa DPP Pusat Pak Puswanto, yang mana pada kesempatan ini beliau menyempatkan hadir di acara silaturahmi ya Pak. Monggo sambutannya sedikit aja Pak. Ya, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan menghadiri acara silaturahim Porsa Tasikmalaya Raya ya, yeah, di kabupaten dan kota, silaturahim sama pengurus DPW maupun DPC. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam rangka kita mempererat persatuan dan kesatuan, silaturahim, dan juga tentu berdiskusi tentang program-program kerja Porsa yang akan datang. Dan saya mengapresiasi kepada, khusus kepada Ketua DPC Porsa Kabupaten Tasik, sekaligus wakil Ketua DPW ya, Bapak Misbah dan Ibu Dewi, yang sudah memberikan tempat, waktu, ya, tenaga, moral dan material untuk acara ini. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Sukses untuk Porsa Tasikmalaya, baik kota maupun kabupaten. Insya Allah kita akan bersuah kembali dalam kegiatan dan acara yang lainnya. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Porsa keren, Porsa semakin keren. Porsa Jawa Barat, saya pisan. Porsa Tasik Kabupaten. Satu hati, Porsa Kota, asik luar. Asik lu. Nuhun. Atuh nuhun. Sepertinya Pak itulah tadi beliau, mudah-mudahan beliau dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Porsa sadaya, kami di sini bersama Bapak Ketua Porsa DPC Kabupaten Tasikmalaya, yang mana pada hari ini beliau memfasilitasi acara silaturahmi ya Pak. Iya. Ya, kedatangan Bapak Ketua Umum Porsa Pusat ke sini. Mangga sambutannya gimana Bapak Ketua? Iya, terima kasih untuk semua Porsa yang ada di Tasikmalaya, Porsa Kabupaten Tasik dan Porsa Kota Tasik yang telah hadir di acara silaturahmi di akhir tahun 2023. Saya berharap semoga Porsa ke depan semakin solid, semakin bersatu, dan semakin, tentunya semakin keren. Amin. Alhamdulillah pada hari ini kami selaku tuan rumah, kedatangan rekan-rekan semua, sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali, karena Porsa Tasikmalaya terlihat sangat bersatu, sangat kompak solid ya. Kompak solid sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Ketua 4B ya, loyalitas, kemudian beriman, bermanfaat. Itu adalah standar atau patokan untuk Porsa kita semua. Amin. Itu ya, saya juga atas nama pribadi mungkin teman-teman hatur nuhun Pak atas jamuannya yang luar biasa kepada kami semua. Sama-sama, Ustaz. Semoga apa yang Bapak berikan kepada kita semua di sini menjadi Pak rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan yang lebih-lebih. Amin. Hatur nuhun. Sami-sami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Porsa sadaya, kami di sini bersama Bapak Pembina Porsa DPC Kabupaten Tasikmalaya, yang mana pada kesempatan ini beliau juga hadir dalam acara silaturahmi ya Pak Pembina. Betul. Mangga, gimana lah sambutannya?
Alhamdulillah kegiatan silaturahmi Porsa Tasikmalaya berjalan lancar. Alhamdulillah tadi juga hadir Ketua Umum DPP Porsa. Alhamdulillah kebahagiaan bagi kami semua. Mudah-mudahan seluruh penggemar Roma Irama khususnya di Tasikmalaya terus solid sehingga Porsa di Tasikmalaya baik kabupaten dan kota semakin terjalin silaturahmi, berkembang dan terus maju. Porsa keren, semakin keren ya Pak Bina. Hatur nuhun, hatur nuhun. Siap, siap. Nah, gua tanggung. Ada bisi ini. Tola ya, jadi masih di perjalanan bersama mereka mengamai dan menjaga. Alhamdulillah. Kembali ke sekarang ini. Menuju mana kamu jaga? Manong, manong cek. Lebih pulang. Kediaman Pak Ketua. Bapak Ketua Porsa DPC Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah nabi abadah amma ba'du. Bapak Ketua Umum DPP Porsa Pak Haji Guswanto yang saya banggakan, Bapak Sekwil DPW Jawa Barat, Bapak Ayub Salipudin MPD yang saya cintai, Bapak Ketua Porsa DPC Kota Tasikmalaya, Pak Dedi yang saya banggakan, rekan-rekan pengurus dan anggota Porsa Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang alhamdulillah pada siang hari ini mewakili rekan-rekan yang lain telah hadir di tengah-tengah kita. Hadirin yang saya hormati, ini adalah kalau boleh saya beri judul acara ini, judulnya acara silaturahmi Porsa Tasikmalaya, yang kebetulan pada kesempatan ini dihadiri oleh Bapak Ketua Umum kita Bapak Haji Guswanto. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua, acara ini dihadiri oleh beliau. Sebetulnya agak dadakan juga ya, tapi saya sudah tahu memang Pak Ketua, Pak Ketum biasa di bulan Desember menjelang tahun baru biasa dia suka ada di Tasikmalaya. Cuman mungkin kadang-kadang sibuk, kadang-kadang santai. Alhamdulillah pada hari ini beliau jauh-jauh dari Jakarta bisa menyempatkan diri untuk hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Ketum. Bahkan biasanya kalau acara gini saya mengajak dan kita mengajak di Ibu Kota Tasikmalaya di Singapura. Nah, tapi untuk kali ini Pak sudah orang jalan-jalan ke kampung. Ke kampung ya, alhamdulillah beliau siap.
Yang perlu saya sampaikan yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya wabil khusus kepada Bapak Ketua Umum, kemudian kepada Bapak Ketua DPC Porsa Kota Tasik berserta rombongan dan keluarga besar Porsa DPC Kabupaten Tasikmalaya yang selalu setia setiap acara, selalu hadir, selalu eksis, selalu mengikuti arahan-arahan dan ajakan-ajakan dari pengurus. Itu saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian selanjutnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin kami selaku tuan rumah tidak bisa memberikan yang terbaik, beginilah adanya. Itu mungkin untuk sebagai awal pembuka di acara ini. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbi. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini juga, walaupun kita sudah tidak asing lagi, jadi kita dihadiri dari unsur DPW juga, karena sekretaris DPW Jawa Barat dari Kota Tasikmalaya Bapak Aib Salikudin. Hatur nuwun Kang Aib, terus biasa hadir. Dan untuk selanjutnya tadi itu daya moderator, daya MC, acara santai, acara santai. Jadi saya ambil alih pada di komando untuk acara di Morongnya. Nah, untuk selanjutnya sambutan atau secara mahkamah dari Bapak Pengurus DPW dulu, Pak Sekwil, Bapak Aib Salikudin, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Porsa Kang Haji Kuswanto beserta istri dan rombongan, yang saya hormati Pak Wakil Ketua DPW sekaligus Ketua DPC Porsa Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati Ketua DPC Porsa Kabupaten Tasikmalaya dan juga seluruh rekan-rekan Porsa baik dari kota ataupun Kabupaten Tasikmalaya. Mohon izin sebentar menyampaikan atas nama DPW Porsa Jawa Barat. Kebetulan kemarin Pak Rahman itu sudah dihubungi, bahkan Pak juga selaku pembina sudah dihubungi untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Namun mereka berdua ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa hadir di tempat ini. Saya atas nama DPW Porsa Jawa Barat mengaturkan banyak terima kasih pada Ketua Umum yang alhamdulillah saat ini beliau sedang libur akhir tahun di tanah kelahirannya, di tanah kelahiran beliau di sini di Tasikmalaya, yang kebetulan kita itu bangga punya Ketua Umum yang asli orang Tasikmalaya. Ya alhamdulillah beliau setiap tahun sebenarnya itu beliau sering ada di Tasik, dan mungkin kayaknya setiap tahun bisa kegiatan seperti ini ya Tum ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan beliau nanti juga, tadi kita bincang-bincang katanya Pak Hamis untuk Kopdarnas tahun 2024 itu di Tasik, cuman bingung milih tempatnya di mana gitu. Terus ini yang paling parah, beliau mau ngajuin di NTB. Oh di NTB mau gimana berangkatnya Pak Mis ya? Bisa. Jadi harus nabung dari sekarang gitu. Kalau kita kok damat di sana. Tapi mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan hari ini tidak mengurangi rasa cinta kita, rasa silaturahmi kita di kalangan Porsa ini. Mudah-mudahan kita jangan sampai di sini saja untuk terus bersilaturahmi, terus terang
Pak Ketum, saya 12 tahun kenal sama Pak Misbah, baru kali ini kesini, Pak Ketum. Kata Umi sombong banget katanya. Ya, dulu juga pernah kesini waktu milad ya, cuma lewat saja. Kita hadir di sini, bahkan tadi kita bincang-bincang nanti di lapang itu ada konser soneta katanya. Ya mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita pada hari ini bisa menambah kekuatan tali silaturahmi kita, khususnya di kalangan korsa yang ada di Kota Tasik dan juga di Kabupaten Tasikmalaya. Insya Allah mudah-mudahan kita se-Jawa Barat pun kita akan mengadakan kegiatan silaturahmi. Nanti saya sama Pak Misbah, kebetulan sebagai pengurus juga, Kang Deddy juga sebagai pengurus DPW Jawa Barat, kita nanti akan usahakan mengadakan kegiatan silaturahmi. Meskipun pada tahun yang waktu pelantikan itu sekaligus halal bihalal atau tidak salah se-Jawa Barat. Ya, Pak Ketum juga hadir kebetulan waktu itu yang lantik DPW Kota Jawa Barat. Dan mudah-mudahan tahun depan 2024 kita bisa juga mengadakan silaturahmi Korsa se-Jawa Barat. Kita sudah sama teman-teman pengurus dari DPW insya Allah sedang merencanakan kegiatan silaturahmi semacam Kopdarnas. Nah, ini cuma di tingkat Jawa Barat. Mudah-mudahan bisa terlaksana, dan agenda-agenda lain yang biasa dilaksanakan seperti program-program yang dilaksanakan oleh DPP, DPW, dan DPC, kita bisa melaksanakannya dengan baik. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur semoga urang pajatkeun kehadirat Allah anu maha gopur, anu parantos nakdirkeun, anu patel matos memberikan kenikmatan kesehatan ke urang sadayana, sehingga di hari ini urang porsa Tasik Raya, walaupun ya teu hadir sadayana diwakilan ku beberapa orang karena mungkin karena kesibukan masing-masing ya. Alhamdulillah ya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan ke hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para sahabat, kepada tabiin tabi'at, serta kepada umatnya yang tetap setia kepada ajarannya sampai akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak Ketum Korsa beserta Umi. Sehat-sehat ya Umi. Bapak Ketua Korsa DPC Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Sekwil, teman-teman Korsa Tasikmalaya yang saat ini hadir, yang kami banggakan, boleh jumpung sumping, atur nuhun karena kesumpingan anak. Di siang-siang ieu panas-panas ieu ge urang tiasa sejuknya. Kumaha naon? Kumaha aya Pak Ketum tiasa rerumpaheun hadir hadirnya. Ya, sing kuring ngaraos bangga ya. Ngaraos pingah tebih-tebih di Jakarta, sumping ka Tasik, da emang urang Tasik, tapi nyempetkeun menyapa silaturahmi sareng urang sadayana di dieu ya, Persa Tasikmalaya. Atuh nuhun sakali deui Pak Ketum ya. Dan tiap sama ayah sesi foto-foto ya, tenghilap. Nya Kang Wawan yang dipoto sini. Baris teh Kang Wawan. Oh, ngaku Kang Wawan mah itu. Allah kade Kang Jaka. Sim kuring oge ngahaturkeun nuhun langsak ka dikabingahan ya, ka Sohibul Bait. Pak Misbah oge Ibu Dewi. Katampi pisan apuntena sim kuring sapara kanca mung tiasa ngararepot. Ya, kata petisan jazakallah kan Gusti Allah anu ngabales namanya. Sareng deui ningali perkembangan Porsa Tasikmalaya pada khususnya alhamdulillah, terutama di Porsa Kabupaten ieu ya, anu wilayahna sangat luas ya, daripada kota anggota teras nambah malahan mah ieu ya, sigana mah anu tipalihan kidul kirang ka koordinasi ya teh
ya margi ku jangkauan wilayah teh ya. Tapi gini insya Allah ya tipe kapan kapayu namanya ya Porsa Tasik Selatan dia nggak bentuk ya Tamis ya, karena kan nanti insya Allah ada Tasik Selatan ya, otomatis Porsanya juga sekarang Kabupaten Tasikmalaya mungkin nanti bisa rubah jadi Porsa DPC Porsa Tasikmalaya Selatan ya seperti itu. Oke Kang Jajang ketua nanti gitu ngalih gelar ke Tasik Selatan. Mung sakitu pengen anu kapi atur kirang langkung nyuwunkeun dihapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahu al-'azim. Tentu yang sama-sama kita hormati Ketua DPC Forsa Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Wakil Ketua DPW Forsa Jawa Barat Kang Misbah beserta istri. Kita doakan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berita. Yang saya hormati Ketua DPC Forsa Kota Tasikmalaya Kang Deddy beserta staf, juga tidak lupa Sekretaris Wilayah Kang Aib DPW Jawa Barat serta pembina tadi ya, pembina Forsa Kabupaten Tasik Akang Dr. Irwan ya, Masya Allah, serta para anggota Forsa se-Tasik Malaya Raya yang saya hormati dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Semua saja yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi salam hormat dari kami. Pertama, alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini bisa kembali bersilaturahim ke tempat atau ke kediaman Kang Misbah ya, di mana ya Teh? Lewi Dulang. Desa Lewi Dulang. Sodong Hilir. Nah, Kecamatan Sodong Hilir. Dulu saya ingat tahun 2021 ya, saya masih di Forsa, masih sekwil ya, sekwil DKI. Kemudian ada pas lagi di sini di Tasik ada undangan milad ya, saya datang di sini tempatnya ada di waktu itu lagi ramai ya, desas-desus pencalonan ketua umum Forsa, dan saya dapat doa dari semua anggota Forsa Tasik supaya maju sebagai ketua umum. Alhamdulillah doanya dikabul. Orang Tasik doanya dikabul sama Allah. Alhamdulillah kemudian terpilih di Munas waktu itu tahun kemudian. Ini kali yang kedua, alhamdulillah berbanyak perubahan. Jalannya yang tadinya ya lumayan gitu ya, butuh effort kesini ya, sekarang udah di apa namanya di cor ya, cuma saya kesini kurang sedikit kok 1 kilo ya. Tapi alhamdulillah mempersingkat jarak, jadi tadi saya hitung dari Raja Pola kesini 1,5 jam kurang lebih. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, memang setiap tahun saya itu ada 2 kali ke Tasik biasanya ya. Pertama itu setelah Lebaran, jadi karena banyak aktivitas di Jakarta jadi nggak Lebaran di Tasik, Lebaran di Jakarta. Setelah itu baru ke Tasik karena ada banyak saudara yang bisa disilaturahim di sini, terutama nenek ya, di Kampung Maribayan Jalan Jakarta. Kemudian yang kedua itu pada saat ini, saat
di bulan sekolah itu biasanya saya juga kesini, seperti pada hari-hari ini saya kemarin datang hari Jumat ya, Jumat, dan insya Allah nanti kembali Jumat. Jadi tahun barunya di Jakarta karena sudah ada agenda juga sama kegiatan. Dan alhamdulillah bahwa pada hari ini Kang Misbah beserta keluarga besar Tasikmalaya bisa kita bersilaturahim, mungkin dengan acara yang santai, tidak terlalu formal, namun tidak mengurangi makna dari silaturahim kita, karena memang pada dasarnya forsa itu dibesarkan oleh silaturahim, ya, oleh keinginan kita semua untuk membina silaturahim, sehingga dari pertemuan-pertemuan seperti ini muncul ide-ide kreatif, kira-kira gitu, ide kreatif yang kemudian menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan. Jadi basicnya manusia. Jadi bersyukur pada Allah bisa hadir di sini. Salam tidak lepas senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, serta seluruh umatnya yang senantiasa memiliki komitmen di dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Forsa, Forsa, Forsa Jawa Barat, saya bisa. Forsa Tasik kan? Belum ada ya? Ada. Kabupaten apa? Satu hati. Forsa Kabupaten. Satu hati. Forsa Kota. Asik Lur. Satu hati. Asik Lur. Satu hati Asik Lur. Asik Lur. Atau bisa satu hati kotanya satu rasa. Bisa juga tuh. Satu hati satu rasa. Baik, supaya ada nilai manfaatnya, mungkin saya mau sharing saja terkait mungkin agenda forsa ke depan yang mesti kita mengikuti sebagai anggota ya. Jadi yang pertama, Pak Misbah, Kang Deddy, dan juga Kang Aib selaku pengurus struktural, kita di 2024 itu mencanangkan sebagai tahun konsolidasi dan perluasan wilayah forsa. Ya, jadi kalau saya bagi priorisasi sejak saya menjadi ketum, ya, itu tahun pertama kita ngecas semangat. Jadi menumbuhkan semangat keforsaannya itu di tahun pertama. Makanya ya, yang pertama dilakukan adalah pembenahan internal dibarengi sama menumbuhkan rasa kebanggaan dengan forsa. Tahun pertama kemarin, tahun 2022 berarti ya. Apa itu programnya? Pertama hobby train ya, pembenahan internal. Kemudian yang kedua, kita dorong semangat forsa jadi semakin keren untuk pipeline dan lain sebagainya, dan memperkenalkan forsa ke tengah masyarakat melalui bulan bakti milad forsa ya. Jadi kan itu masalah. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam satu wadah organisasi forsa yang sangat kita cintai bersama. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertama kegiatan yang kita lakukan bernilai ibadah. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan forsa organisasi yang sangat kita cintai ini terus berkembang dan maju. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sholli wa rabbi Allah tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin dan yuwafini amma wa yukafi wa mazida. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azim sultani. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma yasir umurana khususan kemajuan forsa.
Robana hablana min abwa sitawat wa riyati wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ajaib lebih gagah yang sehun. Kang Jajang taruhan kelawe, kalah nyantai. Taruhan kelak kita tuang urang acara di lajang, tuang perhiburan. Papunuh Aan, mangga. Yantos. Sadayana wayu nu di warung ya, tadi urang taruang heula. Taruang heula sadayana. Apa yang jong-jong ya acarana? Sambil hiburan nya lah. Itu. Duka lebet teh. Sehat. Mana teman-teman? Ya tuh ieu nya mah teh karena terpisah.
kini telah terobati kebahagiaan yang hilang. Bangkitlah
Atur nuhun ka sadayana ye. Sukses sukses sadayana sukses. Ngare nya sukses. Ya. Ya. Eh de maksudnya muhun ya. Sami-sami. Olinya yang memerapin di pamit. Oh iya siap. Ya, siap. Nanti, ya. Siap, turun ya. Ya, sami-sami. Pengantin. Aduh. Wah, juga kagak itu ulin lah. Jadi, iya. Iya, kela. Lokasi ya. Ada kehujanan. Naon ieu? Wah. Ayo. Enggak ada mobil. Aduh. Mana di motor gua? Wah, ini banyak orang. Wah, ya, jadi saya nak buka rom. Sekarang rana. Para kami bersama rekan-rekan di sini dan Bapak Sirayat di sini. Kita silaturahmi kopdar di kediaman Bapak Ketua Porsa. Dan rekan-rekan di belakang tuh. Dan kebetulan pada kegiatan kali ini di akhir tahun kehadiran Bapak Umum Ketua Umum Porsa DPP Pusat Pak Haji Kuswanto berserta keluarga.
Yang ketua Abi mah jarang aku mah. Kan dia tanggal biru ini mah itu gitu. Hadir sama Bapak Sikan kita di kapal. Saya mudah kita balun bagun. Matak, tetap. Sabdo, sabdo. Besar sama si kumpulan datang. Gimana?